Assalamualaikum. Hai teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini adalah hari raya Idul Adha. Kebetulan pagi ini jam 5:30 pagi. Ini kita udah siap-siap mau berangkat sholat Id. Kebetulan musholahnya itu deket banget sama rumah. Paling jarak 5 meteran atau lebih sedikit lah gitu. Ini kita sholatnya di musola. Ini bukan masjid ya teman-teman, ini musola. Kita sholat di lapangannya. Kebetulan masjidnya di perumahan ini belum ada gitu. Kalau untuk perumahannya, semuanya di sekitaran perumahan itu semuanya masih musola. Ini pasti anak aku demen banget lihat hewan kurbannya dari kemarin. Udah pengen lihat, setiap sore pasti lihat terus. Alhamdulillah banget, tahun ini itu hewan kurbannya lengkap, ada sapi, ada kambing. Kalau tahun kemarin tuh cuman ada kambing aja. Tapi tetap kita syukurin ya, apapun itu, semoga yang berkurban rezekinya tambah lancar, dimudahkan segala urusannya, amin. Ini aku udah duduk di sini, kebetulan aku ketemu sama adik Khalif. Itu dia, ampun gemes banget tahu, itu bener-bener kalem banget, soleh banget. Ini kita lagi nunggu sebelum sholat idnya. Oh iya, aku mau sapa-sapa ya, seperti biasa, sahabat-sahabat online aku seperjuanganku yang udah lama ataupun yang baru gabung. Selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakannya. Ini kita udah mau siap-siap sholat. Kita sholat dulu ya. Alhamdulillah sholatnya udah selesai. Oh iya, mau lanjut sapa-sapa lagi tadi. Makasih banget ya buat kalian yang udah ngikutin sampai hari ini. Dari subscriber aku masih 100 orang sampai alhamdulillah sudah mencapai 1000 lebih. Itu perjuangan dan pencapaian yang luar biasa, walaupun masih ada satu step lagi yang mau kita tuju. Mungkin buat teman-teman yang sama kayak aku, yuk kita semangat saling support ya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya. Please tonton minimal 3 menit ya teman-teman, supaya nggak kena spam. Dan jika berkenan, tontonnya sampai habis ya. Karena aku lakukan hal yang sama sih sebenarnya, walaupun orang lain belum tentu melakukan hal itu. Karena aku sangat menghargai karya orang lain, ngedit video, ngevlog itu gak gampang. Jadi pasti setiap aku nonton itu aku usahain minimal 10 menit. Untuk durasi yang panjang biasanya aku tonton tuh 10 menit lebih, tapi kalau menarik pasti aku tonton sampai habis. Oh iya, ini kita siap-siap mau OTW. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau ke rumah saudara. Abang mau kemana, nak? Abang mau ke. Enggak kelihatan, itu ada kakak Siva. Ini kita mau ke. Adek. Hai, gitu. Soleh. Hai guys. Soleh banget. Pakai sarung. Ini aku udah sama saudara aku juga, Ante Mifta sama kakak Syifa. Kebetulan aku lagi mau ke rumah saudara, ke rumahnya Papa Agil yang tahun
masih tahun ini sih Lebaran Idul Fitri kemarin kita juga ke sana. Kebetulan adik aku Oci itu nanti nyusul. Tadinya mau bareng dari rumah tapi katanya mau nyusul aja nanti. Oke deh, kita mau berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mampir di pinggir jalan. Dari jauh itu kelihatannya kayak buah duku. Ternyata aku deketin itu ternyata pisang. Udah aja. Tapi tetep sih aku jadi beli kok, cuman sekilo aja daripada nggak beli kan nggak enak gitu. Udah turun udah nanya. Nggak kelihatan kalau pisang dari jauh. Alhamdulillah kita udah nyampe. Ini masih depan perumahannya ya. Ini perumahan baru, bener-bener baru, belum begitu banyak pepohonan dan yang tinggal di sini juga belum banyak, masih tahap-tahap renovasi sama pemilik rumah. Biasanya kalau rumah baru nggak langsung ditempatin ya, banyak direnov-renov dulu. Ini dia, kita udah di rumah Papa Ragil. Ini depan rumahnya itu masih lahan kosong. Dan kita sebenarnya ke sini itu cuma ngumpul-ngumpul aja sih. Tapi tetap sih Mbak Tri nggak menghidangkan sesuatu yang istimewa. Kita santai-santai, ini nyampe sore, ya Allah, kita itu jadi tamunya luar biasa ya. Dari pagi sampai sore. Semoga nggak bosen ya Papa Ragil dan sama Mbak Tri. Ini kita lagi di dapur mau siap-siapin yang bisa disiapin. Karena terlalu menikmati hari ini pertemuannya, nggak ada yang videoin, keseruannya nggak ada yang videoin, tapi ya udahlah ya, cukup segitu aja videonya. Oke, segitu dulu aja video aku kali ini di momen Idul Adha. Terima kasih banyak buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga channel kita berkembang ya. Assalamualaikum.